Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lin Tian segera pergi ke tempat biasa untuk membuat pil, dan dia akan membuatkan pil untuk menyembuhkan racun dari dalam tubuh para murid tersebut. Setelah dia yakin racun apa yang ada di dalam tubuh mereka, Lin Tian sebenarnya cukup kaget, karena racun itu bukanlah racun biasa. Jika racun itu dibiarkan berhari-hari di dalam tubuh mereka, maka secara perlahan racun itu akan mengikis seluruh tubuh mereka, dan perlahan-lahan juga mereka akan mati. Namun anehnya, mungkin Neng Zhou sendiri juga tidak tahu jenis racun apa yang dia berikan kepada murid-murid Sekte Langit itu. Tetapi dia juga bersyukur bahwa, Mu Suanyin masih memiliki pil penyembuh yang dia buat, dan dia tidak khawatir terhadap Long Niu dan Qizhong. Dia juga merasa beruntung bahwa, mereka semua memutuskan untuk keluar langsung setelah terkena racun, itu. Karena kalau tidak, besok kemungkinannya mereka akan merasakan sakit yang amat menyiksa dari sekarang, dan itu disebabkan oleh racun itu. Sekte neraka memang cukup kejam, ucap Lin Tian yang sudah berada di depan tungku alkemis. Dia sudah memiliki semua bahan yang ada untuk membuat pil, dan perlahan-lahan dia mencoba untuk tenang dan berkonsentrasi untuk memulai membuat pil. Saatnya memulai, ucap Lin Tian. Lalu, dia mulai menghidupkan api di tungku tersebut. Api langit juga muncul di sekitarnya, dan api itu bersiap membantu Lin Tian sesuai perintahnya. Lin Tian mulai memasukkan semua bahan obat ke dalam tungku alkemis tersebut, dan itu diiringi api langit yang juga masuk mengelilingi di dalam tungku itu. Butuh waktu beberapa jam sebelum Lin Tian selesai membuat pil untuk para murid itu, dan setelah selesai, dia menghela nafas dan memulihkan energi yang hilang setelah membuat pil. Sepertinya pil ini cukup, ucap Lin Tian sambil melihat pil berwarna merah yang ada di tangannya. Ada total 20 pil yang dia buat sebelumnya, dan semuanya adalah pil tingkat ke-8. Tidak lama kemudian, Lin Tian berdiri dan menghilang dari ruangan alkemis itu. Cerit, beberapa murid yang terkena racun itu sering batuk darah sejak Lin Tian pergi dari sana. Melihat hal itu murid yang lain jadi khawatir, dan juga cemas ketika melihat saudara-saudara mereka menjadi seperti tersiksa, saat mereka terbaring di tempat tidur itu. Saudaraku, bagaimana ini? Tanya seorang murid. Aku juga tidak tahu, cobalah menunggu beberapa saat lagi. Jika kondisinya semakin parah, salah satu dari kita harus pergi untuk melapor ke tetua, atau mencari saudara Lin, jawab salah satu dari mereka. Mendengar jawaban itu, yang lain pun mengangguk. Di saat mereka melihat ke arah murid yang terkena racun, mereka melihat matanya sudah berubah menjadi merah, dan di sekeliling pelipis mata mereka juga sudah menjadi hitam. Lalu, bibir mereka juga sudah sangat pucat, dan mereka yang ada di sana menjadi kebingungan. Tetapi mereka mencoba untuk menunggu Lin Tian di sana, dan setelah itu ada salah satu murid yang akan pergi untuk menemui tetua sekte mereka. Namun tiba-tiba saja, sebuah suara terdengar di telinga mereka. Apa yang kalian cemaskan? Ucap Lin Tian. Wah, saudara Lin, ucap mereka secara serentak. Lin Tian mengangguk dan tersenyum ke arah mereka, kemudian dia melihat murid yang teracuni itu, dan itu membuat hatinya menjadi agak sakit. Dia mengeluarkan botol yang berisikan pil, lalu menerbangkan ke arah murid yang teracuni. Bantu mereka menekan pil itu, cepatlah, ucap Lin Tian dengan nada mendesak. Murid-murid itu mengangguk, dan mengambil pil tersebut. Mereka langsung menolong saudara mereka yang teracuni itu, agar mereka dapat dengan mudah menelan pil ini. Ayo saudara, cepat telan pil ini. Kalian akan baik-baik saja, yakinlah, ucap seorang murid. Setelah menelan pil Lin Tian, murid yang teracuni itu mulai tenang, dan tidak batuk darah lagi.
Lin Tian dan yang lain merasa sangat lega, dan mereka pada akhirnya bisa tersenyum senang setelah semua itu. "Kalian jagalah mereka," ucap Lin Tian. "Siap," mereka menjawab secara serentak. Lin Tian mengangguk, dan kemudian pergi dari sana. Pagi harinya di dunia pedang. "Saudarimu, apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Wu Xin. Mendengar pertanyaan Wu Xin, Mu Xuanyin masih memikirkan apa rencana mereka sekarang. Itu karena, waktu ujian tinggal setengah hari lagi. Poin yang dia dan murid sekte es lain kumpulkan, itu sudah cukup untuk membuat mereka masuk ke dalam 100 besar. "Apakah kita harus mencari Neng Zhou untuk balas dendam?" tanya Long Hei. Di saat dia memikirkan Neng Zhou, dia menjadi cukup marah. Orang itu dengan tercela menggunakan racun untuk bertarung dengan mereka, hal itu sangatlah tidak disukai Long Hei. "Tidak, mari kita mengumpulkan poin lagi, dan kita akan membagi dua tim seperti sebelumnya," ucap Qizhong. Mendengar perkataan Qizhong, semuanya mengangguk. Karena mereka tahu bahwa, Qizhong ini bisa dibilang ahli dalam membaut strategi dan rencana. "Tapi saudara Qi, bagaimana kita akan keluar dari sini?" tanya Wu Xin. "Kita secara otomatis akan dikeluarkan setelah waktu habis, jadi tidak perlu khawatir soal bagaimana cara keluar dari sini," balas Sei Wei dengan lembut. Yang lain mengangguk, dan berarti mereka mengerti dengan ucapan Sei Wei. Akhirnya mereka membagi tim menjadi dua, dan mereka mulai mencari poin lain dari monster-monster yang ada di dunia tersebut. Satu tim dipimpin oleh Mu Xuanyin, Long Qiao, dan Long Hei. Lalu yang lainnya, itu dipimpin oleh Long Niu, Qizhong, dan Wu Xin. Di tempat sekte neraka berada. "Sialan, aku pasti akan membalasmu, Mu Xuanyin," ucap Neng Zhou dengan marah. Rencananya untuk mengambil poin Long Niu dan juga Qizhong menjadi gagal, karena Mu Xuanyin dan yang lainnya telah datang membantunya. Bahkan beberapa murid sektenga juga telah mati karena Mu Xuanyin, karena hal itulah yang membuat dirinya menjadi sangat marah. Bahkan murid-murid sekte neraka juga takut ketika melihat wajah Neng Zhou, dan mereka pun hanya diam dan tidak berbicara sedikit pun. "Saudara Neng, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya salah satu murid yang memberanikan diri. "Sekarang ini aku sudah berada di posisi pertama, jadi tidak masalah jika kita menunggu sampai ujian berakhir," jawab Neng Zhou. "Lalu, bagaimana dengan kita?" tanya seorang murid lain. "Tunggu di sini, aku akan memulihkan diriku dulu. Pada ujian terakhir nanti, aku akan membalas Mu Xuanyin dan yang lainnya," ucap Neng Zhou yang penuh dengan niat membunuh. Murid lain mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu karena, mereka takut kalau Neng Zhou akan marah dan menghabisi mereka semua. Setelah itu, tanpa berkata-kata lagi, Neng Zhou langsung duduk dan mulai memulihkan diri. Sedangkan untuk murid-murid lainnya, mereka menjaganya dengan ketat. Di lapangan, semua orang menunggu keluarnya para murid muda yang ikut ujian kedua ini. Dan bahkan, banyak yang penasaran dengan apa yang terjadi selama di dunia pedang. Bahkan para pemimpin yang bersama Bing Yang, mereka juga menunggu murid-murid itu keluar dari dunia pedang. "Sepertinya ini sudah waktunya," ucap Bing Yang sambil melihat matahari yang sudah berada di atas kepalanya. "Hem, di dalam dunia pedang, Mu Xuanyin dan yang lainnya mulai menghilang. Satu persatu dari mereka keluar, dan kemudian muncul di lapangan tempat pertama mereka masuk pada 6 hari yang lalu. "Mereka telah keluar," ucap seorang penonton. Tidak lama setelah itu, semua murid yang ikut di dalam ujian kedua segera keluar. Tetapi di saat semua orang melihat kalau hanya lebih dari 600 murid yang keluar, dan ditambah dengan beberapa murid yang sebelumnya telah tereliminasi. Jika mereka ditotalkan, itu tidak lebih dari 800 krang yang berhasil selamat dari dunia pedang.
Dan hasilnya pun sudah diketahui bahwa, mereka yang tidak keluar dan namanya tidak lagi bersinar, maka mereka sudah dapat dipastikan telah mati di sana. Master Sekte Neraka menjadi sedikit kesal, karena beberapa dari muridnya juga mati di dalam sana. Tetapi hal itu tidak dapat dia perlihatkan kepada Master Sekte lainnya. Karena jika tidak, itu akan membuat dirinya malu di hadapan semua orang yang di sini. Jadi, dia hanya bisa mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Bing yang cukup senang dengan murid-murid yang keluar dari dunia pedang, dan dia sudah memperkirakannya, mungkin hanya setengah yang akan keluar dari sana. Karena dia tahu, walaupun Lin Tian kelihatannya lembut, tapi sifat tegas dan kejamnya lebih menakutkan dari orang lain. Baiklah, 100 pemenang sudah ditentukan. Dan untuk kalian yang gagal, kalian tidak usah berkecil hati. Karena aku yakin, sekarang kalian bisa merasakan manfaat dari tempat itu, ucap Bing yang dengan tenang. Murid-murid itu mengangguk, karena memang sejak mereka keluar dari dunia pedang, kekuatan mereka meningkat cukup banyak. Dan bahkan, hal seperti ini tidak terjadi pada acara antar benua sebelumnya. Mereka cukup puas dengan apa yang didapatkan di ujian kedua ini, jadi tidak ada yang protes ataupun menolak kekalahan mereka. Baguslah, Hem, ngomong-ngomong, di mana bocah itu, ucap Bing Yang. Yang lain juga sadar siapa yang dicari Bing Yang, jadi mereka juga ikut kebingungan. Seharusnya pemuda itu di sini sekarang, karena dialah yang mengatur ujian dan pertandingan generasi muda ini. Selamat kepada kalian yang berhasil maju ke ujian ketiga. Aku adalah Bing Saosu, leluhur dari Sekte Langit. Ucap suara yang terdengar cukup keras di langit. Mendengar siapa yang berbicara, semua orang yang ada di sana termasuk Bing Yang, mereka segera memberi hormat. Salam leluhur tua, ucap mereka semua secara serentak. Tidak perlu basa-basi lagi, ujian ketiga akan sangat mudah. Mereka akan dibagi menjadi 10 kelompok, dan setiap kelompok yang lolos akan bertarung untuk posisi 10 besar, seperti itulah pengaturannya, ucap Bing Saosu. Mendengar pengaturan itu, semua orang mengangguk mengerti. Ini adalah pertandingan asli dari acara besar tersebut, dan orang-orang sudah menantikannya sejak mulainya acara ini. Kalian hanya perlu bertarung sesuai nomor yang kalian dapatkan nanti, dan setelah 10 orang ditentukan, maka itu akan menjadi final sekaligus menentukan pemenang dari pertandingan kali ini, ucap Bing Saosu. Lalu, bagaimana dengan aturannya leluhur? Tanya Bing Yang. Itu cukup sederhana, jika keluar dari arena, dia akan kalah. Lalu, kalian juga bisa menyerah jika kalian tidak yakin saat melawan musuh kalian. Karena kalau tidak, kalian bisa mati dalam pertandingan, ucap Bing Saosu. Walau hanya mendengar suaranya saja, mereka dapat merasakan tekanan yang sangat kuat dari suara itu. Sungguh tekanan yang sangat kuat, ucap Master Sekte S. Baiklah, Bing Yang, kamu dan tetua lain bisa memimpin ta. Anak itu sedang mengurusi beberapa hal, jadi dia hanya datang saat final saja. Yang lain akan diserahkan padamu, apakah kalian mengerti, ucap Bing Saosu. Kami mengerti leluhur, balas Bing Yang dan tetua Sekte Langit. Bagus, lakukanlah yang terbaik. Dan juga, 100 besar dari kalian akan kuizinkan masuk ke tanah warisan. Lalu, warisan apa yang kalian dapatkan nanti, itu semua tergantung kepada kalian, hahaha, ucap Bing Saosu sebelum menghilang. Hah, tanah warisan, pikir pemimpin sekte lain sambil melihat Bing Yang. Bahkan semua murid yang bukan berasal dari sekte langit, mereka juga menatap Bing Yang, seakan-akan mereka sedang meminta penjelasan. Tanah warisan ini berisi banyak warisan leluhur yang berada di tingkat abadi, dan hanya itu saja penjelasanku untuk kalian. Lalu untuk yang lainnya, aku tidak bisa mengatakannya, ucap Bing Yang sambil tersenyum tenang di wajahnya.
Setelah mendengar penjelasan Bing Yang, banyak orang-orang menjadi kaget dan kagum dengan Sekte Langit. Hadiah sebesar ini untuk 100 besar, bukankah ini sangat boros, pikir ketua lain. Tapi bagi murid-murid yang masuk 100 besar, ada yang tersenyum senang di wajah mereka. Dan bahkan, mereka juga tidak menyangka kakao hadiahnya akan begitu berharga. Warisan dari seorang abadi, itu sudah cukup untuk membuat mereka maju lebih jauh dari sekarang, dan bahkan mungkin memudahkan mereka saat maju ke tingkat abadi. Tapi kan, Bing Yang lalu menjelaskan sedikit tentang tanah warisan ini, karena di sana mereka akan masuk sebagai roh atau jiwa. Hal yang berbahaya entah adalah, jika kalian tidak berhati-hati, maka jiwa kalian bisa terluka. Terlebih lagi, ujian yang kadang diciptakan oleh pemilik warisan itu sendiri, ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Dan juga, walaupun hanya jiwanya saja, jika kalian mati, tentu saja bisa kembali ke tubuh kalian lagi. Akan tetapi, sakit yang kalian rasakan akan tetap nyata. Kemungkinan besarnya, jiwa mereka juga akan terluka. Dan bahkan, mungkin saja bisa menjadi gila. Sebelumnya pernah ada kejadian seorang murid yang terluka parah, dan hampir gila karena jiwanya terluka saat ujian dari sang pemilik warisan, ucap Bing Yang. Mendengar hal itu, 100 murid tersebut kaget dan sekaligus merasa agak takut. Tetapi mereka telah memutuskan untuk mencobanya, karena mungkin hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di tahun berikutnya. Bing Yang mengangguk, dan tidak menjelaskan lagi. Tentu saja, dia tahu kalau semua murid ini tidak akan menolak hadiah yang begitu sangat menggiurkan dari sektenya. Apalagi dengan warisan yang mereka dapatkan, itu akan memudahkan mereka maju ke tingkat abadi. Bing Yang lalu meminta mereka pergi beristirahat sampai besok pagi, karena pertandingan untuk ujian ketiga akan diadakan besok. Bing Yang merencanakan akan membuat tempat pertandingan di sini, itu dengan bantuan tetua lainnya. Jadi, setelah semua mendengar acara besarnya akan dilakukan besok, mereka pun satu persatu kembali ke tempat masing-masing. Sedangkan untuk para penonton, ada beberapa yang masih tinggal, karena mereka takut kalau besok tidak mendapatkan tempat yang bagus untuk melihat pertandingan besar. Setelah itu, para tetua juga membawa murid mereka masing-masing untuk kembali, dan Bing Yang serta tetua yang lainnya juga mengadakan rapat untuk acara besok. Di dalam aula, Bing Yang mengatur semua hal tentang pertandingan yang akan berlangsung besok. Lalu, para tetua yang akan menjadi pengawas atau wasit di setiap kelompok. Setelah mereka memutuskan, semuanya setuju dan mulai melakukan tugas mereka masing-masing. Setelah itu, lapangan pun dibangun di sana oleh beberapa Master Array tingkat Grandmaster menengah dari Sekte Langit. Di sana juga ada Loulu, karena dialah yang memastikan Array itu sudah kuat untuk menahan kekuatan para murid muda besok apa tidak. Jika dia melihat dari 10 arena itu ada yang kurang kuat, maka dia sendiri yang akan memperkuat formasinya. Salam kakek leluhur tua, ucap Lin Tian dari sebuah tempat di depan formasi keluarga naga. Nak, kamu akhirnya datang, kemarilah. Ucap suara dari dalam formasi di depan Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.